Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah dan izinnya sekali lagi tahun ini kita menjadikan Masjid Asy-Syakirin KLCC sebagai venue bagi majlis buka puasa Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan seperti mana tahun lepas, saya bersyukur kerana kali ini juga saya rasa hampir setiap meja kita diisi hampir sepenuhnya. Saya difahamkan 800 yang hadir untuk sama-sama meraihkan penerima sumbangan daripada Pergerakan Pemuda UMNO. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, terutamanya rakan-rakan seperjuangan dalam Pemuda UMNO, ramai di kalangan EXCO yang hadir, ramai di kalangan Ketua Pemuda Negeri yang hadir, ramai di kalangan calon-calon bagi pemilihan akan datang pun juga hadir pada petang ini. Jadi kita dapat merasai bahan pemilihan sudah tiba dan sudah melanda parti kita. Tadi pun waktu saya jumpa dengan rakan-rakan, selain daripada bersalaman dengan mereka yang sudah berjawatan, saya dikenalkan kepada rakan-rakan yang saya kenal juga tetapi dikenali dengan gelaran baru. Ini calon Ketua Pemuda Bahagian A, ini calon Ketua Pemuda Bahagian B dan sebagainya. Kita semua tahu tuan-tuan bahawa kita tetapkan bulan 9 sebagai bulan pemilihan UMNO dan juga pergerakan sayap kita. Induk kita buat pada minggu pertama bulan Oktober, tapi pergerakan pemuda wanita dan puteri kita buat pada minggu yang terakhir bulan September. Tahun ini kita mengamalkan kaedah pemilihan yang sedikit berbeza. Sedikit berbeza iaitu mengikut pindaan yang telah kita buat kepada perlembagaan parti kita. Kalau dulu penumpang kita hanya dipilih melalui perwakilan pusat kalau nak bertanding jawatan di peringkat kebangsaan. Maksudnya kalau kita nak bertanding jawatan Ketua Pemuda Malaysia, naib ketua ataupun ahli jawatan kuasa pusat dan EXCO pusat, kita hanya perlu mendapat sokongan daripada perwakilan yang datang. Kalau tak silap saya, perwakilan pusat biasanya lebih kurang dalam 800 lah begitu, 500 tak betul, 400 begitulah lebih kurang. Dia tahu ni lebih sikit sebab kita tambah perwakilan. Tetapi dengan adanya pindaan perlembagaan ini, kita telah memberi kuasa kepada perwakilan di peringkat bahagian untuk menentukan siapa yang akan memegang jawatan di peringkat kebangsaan. Daripada hanya 800 perwakilan pusat yang akan menentukan nasib dan juga hala tuju kepimpinan parti kita, sekarang ini contohnya untuk pemuda, saya rasa kalau tak silap saya lebih daripada 70,000 perwakilan kita di peringkat bahagian akan mengundi untuk jawatan-jawatan tertinggi dalam parti. Kalau sekiranya kita ambil jawatan majlis tinggi, saya rasa lebih daripada 150,000 ataupun hampir 200,000 perwakilan yang akan memilih Majlis Tinggi UMNO Malaysia. Ini kita buat tuan-tuan atas beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah untuk kita perkembangkan lagi demokrasi dalam parti kita. Kita buat dengan harapan bahawa apabila kita memberi kuasa kepada lebih ramai lagi untuk mengundi di peringkat atau undi, maka kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul menjadi pilihan akan undi UMNO dan bukannya hanya di peringkat perwakilan pusat saja. Yang kedua, kita buat semua ini juga untuk kita memastikan bahawa perkara seperti politik wang dapat kita elakkan.
teorinya kalau perwakilan size perwakilan itu kecil, lebih mudah kalau sekiranya ada apa-apa usaha untuk memberi sokongan kepada perwakilan. Tetapi kalau sampai perwakilan kita 70 ribu lebih, maka kita harap bahawa proses ini merumitkan apa saja tindakan untuk menyogok perwakilan di peringkat bahagian. Jadi ini semua harus memberi keyakinan kepada orang ramai bahawa bila kita cakap soal transformasi politik dalam negara kita, transformasi dan perubahan itu bukan hanya terbatas kepada transformasi yang berlaku di peringkat kerajaan, tetapi juga transformasi yang bermula daripada UMNO itu sendiri. Sekarang ini kalau kita nak bertanding apa-apa jawatan penumpuan, kita tidak lagi perlu pencalonan. Kalau nak dulu nak lawan jawatan presiden, nak lawan jawatan ketua pemuda, kita perlu 30% bahagian memberi pencalonan kepada kita, 58 bahagian nak menjangkaui threshold tersebut, satu perkara yang begitu susah sekali. Tetapi kali ini kita tak perlu lagi dah ada pencalonan. Siapa-siapa boleh pergi ke pejabat perhubungan negeri masing-masing dan daftar sebagai calon, dan dia layak untuk bertanding. Kalau nak bertanding jawatan di peringkat saya, dia hanya perlu menjadi ahli UMNO selama 3 tahun kalau tak silap saya. Kalau nak bertanding jawatan majlis tinggi, dia perlu pernah menjadi ahli jawatan kuasa bahagian. Itu saja. Dan seterusnya dia boleh lawan. Dan saya masih lagi ingat waktu kita cadangkan perkara ini, ada juga yang mencadangkan supaya kita melindungi jawatan presiden dan timbalan presiden, sebab kita tidak mahu cabaran yang remeh, frivolous challenge, ya, yang tak serius, yang boleh mencemarkan image presiden dan timbalan presiden. Jadi kita semua tahu kalau nak tanding presiden mungkin mesti pernah berkhidmat dalam majlis tinggi selama 2 atau 3 bulan. Tetapi saya boleh melaporkan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sendiri selaku presiden telah nyatakan pendirian bahawa beliau tidak perlu apa-apa perlindungan, ya, tak perlu. Sebab kalau kita nak buka pintu demokrasi seluas-luasnya, beliau sebut bahawa tidak perlu ada pengecualian bagi presiden dan timbalan presiden. Dan saya amat sanjung tinggi kedudukan dan juga pendirian Yang Amat Berhormat presiden kita, yang walaupun ditawarkan perlindungan daripada jawatan kuasa pengurusan, tetapi beliau sendiri kata kita harus menunjukkan kepimpinan melalui teladan. Jadi tuan-tuan, saya harap dengan semangat demokrasi yang lebih terbuka, dengan tiadanya halangan bagi mana-mana ahli parti untuk bertanding apa-apa jawatan, kita anggap ini sebagai satu perkembangan yang positif. Tetapi pada masa yang sama, tuan-tuan, kita harus mengimbangi demokrasi dengan kepentingan parti. Kepentingan parti ini mestilah bertonggakkan kepada kestabilan dan perpaduan kita. Sebab itu, walaupun kita tidak menghalang, tetapi pemuda UMNO kita sarankan dan kita sokong supaya jawatan presiden dan timbalan presiden kita kekalkan Dato' Sri Mohd Najib dan juga Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahathir Yassin sebagai presiden dan timbalan presiden parti kita. Tidak kita sekat demokrasi, tetapi kita buat pendirian. Pendirian beza dengan sekatan, tidak ada halangan. Tetapi pendirian adalah kami sokong Yang Amat Berhormat Dato' Sri Najib dan Tan Sri Mahathir kekal sebagai presiden dan timbalan presiden parti. Kerana pilihan raya yang lepas kita melihat kepada satu cabaran yang begitu besar yang akan dihadapi oleh UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya akan datang. Oleh yang demikian, kalau boleh kita kekalkan perpaduan parti, kita jaga perpaduan parti, dan kita tidak meremehkan institusi pemilihan parti kita. Yang ini tuan-tuan saya rasa penting untuk setiap peringkat, bukan hanya presiden, timbalan presiden, hatta sampai ke peringkat
Jabatan Kuasa Pemuda UMNO Malaysia dan juga Ketua Pemuda UMNO Bahagian. Siapa-siapa pun boleh bertanding dan saya menggalakkan siapa yang rasa diri dia layak bertanding, dipersilakan untuk kita memperkukuhkan parti kita. Tetapi bila kita membuat keputusan untuk bertanding, kita mesti ingat kepada institusi parti kita. Kalau sekiranya kita nak bertanding semata-mata kita nak lepaskan gelang, kita semata-mata kita nak menyatakan pendirian ataupun dalam bahasa Inggeris dia make a point, tetapi akhirnya yang rugi adalah parti kita. Kalau pertandingan itu sehat, alhamdulillah, ia akan menjadi persaingan yang akan melihat calon yang terbaik muncul sebagai pemenang dalam pemilihan parti. Tetapi kalau pemilihan itu berdasarkan kepada nak cuba nasib, nak memalukan orang atau nak kacau kedudukan, saya rasa tidak ada siapa-siapa yang akan dapat faedah daripada kedudukan tersebut. Jadi sebelum kita masuk ke dalam musim pemilihan ini, pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita mengimbau kembali, kita menginsafi kedudukan kita pada hari ini. Kita mengakui bahawa walaupun UMNO telah mencatat kedudukan yang lebih baik daripada tahun 2008, kita mesti cari jalan bagaimana untuk mengukuhkan lagi parti kita dan juga untuk membantu rakan-rakan kita dalam komponen Barisan Nasional supaya PRU14 menjadi PRU yang lebih baik daripada PRU13. Kalau kita menyemai bibit-bibit perpecahan dan juga perpecahan dan juga perbalahan dalam pemilihan parti kali ini, tuan-tuan, yang rugi bukannya rakyat, yang rugi bukannya parti pembangkang, tetapi yang rugi adalah UMNO itu sendiri. Dan saya ada pengalaman, tuan-tuan, tahun 2008-2009 kita melalui pemilihan dalam Pemuda UMNO. Tidak ada siapa-siapa yang sekat pemilihan, tetapi pemilihan untuk jawatan Ketua Pemuda yang saya rasa antara yang paling sengit sekali dalam sejarah parti kita. Nak kita menyatukan semula parti bukan perkara yang mudah. Yang lain nampak saja, tetapi baru yang memikul tuan-tuan, yang untuk kita menyatukan semula Pemuda UMNO yang pada waktu dan ketika itu berpecah kepada tiga calon, bukanlah perkara yang mudah. Dan saya tidak ingin melihat perkara seperti itu berlangsung dan berulang. Ini bukan makna bahawa kita menghalang pertandingan dalam Pemuda. Saya telah nyatakan pendirian saya bahawa we are open, kita gentleman kepada siapa-siapa nak lawan, kita dipersilakan siapa-siapa pun nak bertanding. Tetapi ingat bahawa pertandingan itu tidak semestinya, pemilihan itu tidak semestinya bawa kepada perpecahan. Saya merayu kepada semua pada bulan Ramadan ini, marilah kita buktikan bahawa pemilihan UMNO kali ini, walaupun ada pertandingan yang sengit, kalaupun ada pertandingan yang sengit, kita buktikan bahawa kita dapat melaksanakan pertandingan ini. Kalau tidak dapat selesaikan melalui musyawarah, tetapi sekurang-kurangnya dapat dijalankan dalam suasana kekeluargaan. Dengan suasana kekeluargaan, maksudnya kita bertanding di kalangan adik-adik. Tidak perlu ada taktik koto, tidak perlu ada serangan pribadi, tidak perlu ada apa-apa usul yang boleh memalukan institusi pergerakan pemuda dan juga boleh memudaratkan kedudukan parti kerabat kita UMNO, terutamanya di mata rakyat dan mengubah persepsi rakyat terhadap kita. Jadi tuan-tuan dan saudara-saudari, minta maaf saya terpaksa sebut soal pemilihan, sebab mana-mana saya pergi itulah topik yang hangat diperbincangkan oleh semua orang. Tetapi ada satu perkara yang saya rasa begitu positif sekali, ya, iaitu di mana-mana saya pergi, sama ada di kalangan aktivis UMNO, pemimpin agungi pemuda, hatta di kalangan pemimpin belia juga, kata-kata nak tampil ke hadapan untuk bertanding jawatan dalam pergerakan pemuda UMNO dan juga dalam UMNO. Maksudnya apa?
Maksudnya, kalau UMNO ini tidak dapat sambutan daripada orang Melayu, kalau UMNO ini dilihat bahawa tidak ada harapan lagi untuk menjadi wadah bagi orang Melayu, tidak ada sesiapa yang tak bertanding untuk jawatan dalam parti UMNO ini. Tetapi kalau sampai ramai yang datanglah sudah tampil ke hadapan untuk mengisytiharkan diri sebagai calon itu, calon ini dan sebagainya, saya rasa maksudnya, konklusinya, moral of the story, UMNO tetap relevan dulu, kini dan selamanya. Jadi selamat berjuang kepada semua, selamat bertanding kepada semua, dan sama-samalah kita tegakkan perjuangan agama, bangsa dan negara, sama-sama untuk memastikan bahawa orang Melayu tetap dibela, agama Islam tetap kita pertahankan, dan negara Malaysia yang majmuk dapat kita pelihara untuk seluruh rakyat Malaysia. Kepada semua yang datang pada hari ini, kepada anak-anak yatim, adik-adik semua, kepada bonda-bonda ibu tunggal, kepada semua yang kita meraihkan pada malam ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi pihak Pergerakan Pemuda UMNO atas kehadiran semua. Dan mudah-mudahan insyaAllah amal ibadah kita pada bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan rahmatnya dicucuri kepada kita ataupun diberikan kepada kita sampailah selama-lamanya, terutamanya untuk memberi panduan kepada kita dalam musim pemilihan UMNO, supaya kita benar-benar dapat mencari, memilih dan menyokong calon yang terwibawa untuk memandu dan untuk memimpin parti kita untuk 4 tahun akan datang. Terima kasih kepada semua. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat Hari Raya Aidilfitri, oleh kerana seminggu lagi ataupun 9 hari lagi sebelum Hari Raya, bagi pihak seluruh warga Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, saya ucapkan selamat Hari Raya, dan saya mohon maaf zahir dan batin kalau ada sekiranya ada apa-apa kelemahan, kekurangan dan apa saja kesilapan daripada pihak saya dan juga pimpinan Pemuda UMNO Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.